kata jangan ada siapa di kalangan hampa yang duk bercita-cita, duk pasang angan-angan nak mati. Sama. Walau sakit teruk macam mana pun, walau Allah uji dengan apa musibah sekalipun, Nabi kata tak mau ada ingat dalam hati, aku ni biar mati barulah senang, tak mau. Wala yad'u bihi min qabli an ya'tiyah. Dan Nabi kata jangan ada siapa duk minta doa kepada Allah supaya dia mati sebelum masa dia. Kita tak tahu bila kita nak mati. Kita tak boleh minta supaya mati awal. Tak boleh. Kita serah dekat Tuhan. Bila Tuhan kata sampai masa kita, kita pergi. Innahu idza mata ahadukum inqata'a amaluh. Nabi kata jaga baik-baik. Cerita mati ni ialah cerita terputus amalan. Kan dalam Quran Tuhan kata wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tuhan tak buat kita melainkan Tuhan nak kita beribadah, kita jadi abdi dia. Maknanya hidup kita ni daripada celik mata pagi sampailah kita nak pejam mata tidur malam sekejap lagi, kita kena fikir apa ibadah, apa amalan yang kita nak buat untuk kita bawa balik waktu menghadap Allah. Itu tujuan Allah buat kita, bukan dia suruh kita pergi buat benda lain. Dia nak suruh kita daripada buka mata pagi fikir apa lagi benda baik yang aku boleh buat. Dan kita kena ingat, bila mati, bermakna peluang kita untuk buat amalan sudah habis. Tuan-tuan, bukan kata mati, sakit pun dah tak dapat peluang dah. Nak buat macam orang sihat. Teringin nak buat ni banyak benda, tapi sakit menghalang daripada buat. Kalau buat pun, tak boleh buat sempurna. Tengok orang duduk semayang, boleh qiyam, boleh rokok, boleh sujud. Kita tak boleh. Pasal apa? Pasal sakit. Duduk teringat dalam hati, kalaulah aku sehat. Kalaulah aku sehat. Tak boleh dah, pasal sakit. Tak boleh buat dah macam orang sehat boleh buat. Tumpang sehat, buat. Jangan tak buat. Dan mati itu adalah full stop. Kita tak boleh buat apa dah. Bila kita mati, terkeluar aja nyawa, habislah kita. Tak boleh buat apa dah. Bila terkeluar aja nyawa, kita tunggu oranglah buat kat kita. Maka Nabi SAW kata, ingat. Nabi kata, idza mata ahadukum inqata'a amaluh. Bila mati, cerita dia, amal apa pun tak boleh buat dah. Wa innahu la yazidul mu'min umruhu illa khaira. Nabi kata tapi mau ingat, sepatutnya orang yang beriman itu bertambah umur mesti bertambah amalan. Itu orang beriman. Kita bila mai hari birthday kita, hari lahir kita, hak paling kita takutnya apa dia? Hak paling kita takut umur sudah genap 50, umur sudah genap 60, umur sudah genap 70, tapi amalan kita banyak mana? Bila sambut birthday ni bukan cerita nak beli kek. Bila sambut birthday ni bukan cerita nak keluar pergi open table dengan orang. Bukan itu cerita dia. Tapi bila sambut birthday ni, mau duk takut. Duk takut apa? Umur aku makin naik. Amal aku banyak mana? Pasal apa? Pasal Nabi SAW kata, la yazidul mu'min umuruh illa khairah. Kalau dia betul orang yang beriman, tidak bertambah umur dia, melainkan bertambah amalan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maksud cara mudah fahamnya apa dia? Makin kita berumur ni, solat kita tak boleh lewat. Makin kita berumur ni, solat kita kena buat berjemaah. Makin kita berumur ni, solat kita kena banyak. Solat sunat kita kena lebih daripada kita tahun lepas. Kena lebih daripada kita 10 tahun dulu. Kena lebih daripada umur kita 30 dulu. Bila umur kita yang dah ada hari ini, kita kena buat lebih segala sembahyang sunat. Qabliyah subuh jangan tinggal dengan umur yang dah ada kat kita lah ni. Qabliyah subuh ni by hook or by crook. Jangan tinggal. Sebab Nabi SAW kata dua rakaat sebelum sembahyang subuh tu
besarnya pahala dia, lebih besar daripada apa yang ada dalam dunia dan segala isi dia. Kita jangan rasa cukup, kita jangan rasa okey dengan kadar kita buat sembahyang subuh. Kita kena buat qabliyah subuh. Pasal apa? Pasal umur kita hari ini bukan macam kita 5 tahun lepas, bukan macam kita 10 tahun lepas. Umur kita hari ini kena buat, kena cari lagi apa ruang yang boleh buat. Kita nak buat, kita nak buat, kita nak buat. Kita nak kurangkan bercakap yang tidak berfaedah, tapi kita nak tambah amal untuk kita di hari akhirat. Dengan umur kita lah ni sembahyang duha jangan tinggal. Dengan umur kita lah ni qabliyah dengan ba'diyah zuhur kena buat 4-4. Tak boleh buat dah 2 rakaat qabliyah, 2 rakaat ba'diyah. Dengan umur Tuhan bagi kat kita lah, dengan 60 dengan 70 umur ni, qabliyah zuhur kena buat 4, ba'diyah zuhur kena buat 4. Pasal Nabi SAW kata, siapa buat qabliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 4, Allah haramkan badan dia, daging dia daripada disambang api neraka. Tak maukah kita nak mengambil janji Nabi itu? Kita tak tahu, mungkin esok, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan adalah hari akhir kita di atas dunia ni. Buat bagi lebih. Dengan umur kita hadu adalah ni, witir mesti kena buat sebelum tidur. Mesti kena buat. Walaupun witir itu sunat, tapi witir tu sembahyang yang Nabi tak tinggal. Cukuplah umur 30 kita tak buat, umur 40 kita tak buat. Umur kita sudah menjangkau 50 lebih, sudah 60, sudah 70. Jangan tak buat witir ini. Dengan umur yang Allah bagi kat kita lah ni, kok mana cerita pun seminggu sekali dua kali bangkit tahajud. Pasal esok di hari akhirat esok, kalau masa kita hidup ni kita sembahyang tahajud seminggu dua kali, di hari akhirat esok kita menyesal. Kita menyesal pasal kita tak buat tiap-tiap malam. Kita menyesal. Kita menyesal pasal kita buat seminggu dua kali. Kita menyesal. Kita menyesal pasal umur 50 baru kita kenal sembahyang tahajud. Sangat menyesal. Tumpang Allah bagi kat kita sehat, tumpang kita boleh bangkit daripada katil, pergi masuk pancung, pergi ambil ayat sembahyang, buatlah sembahyang tahajud walaupun dua rakaat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dengan umur yang Allah bagi kat kita lah ni, puasa sunat ambillah paling-paling tidak sebulan sekali. Nak cantik seminggu dua kali. Dengan umur yang Allah bagi dekat kita lah ni, Quran jangan habis 24 jam sehari tak baca langsung. Dengan umur yang Allah bagi kat kita lah ni, paling-paling tidak setahun dua kali khatam. Dua kali khatam ni tuan-tuan, kalau lepas subuh tuan-tuan baca lebih kurang 3 muka surat cukup. InsyaAllah boleh khatam setahun dua kali. Takkan dalam 24 jam Allah bagi kat kita, kita nak bagi balik masa tu kepada Allah untuk nak baca 3 muka surat sehari, kita tak boleh bagi. Kedekut apa kita ni? Allah bagi sakit, baru teringat nak buat, tapi tak mampu buat, itu sudah terlewat. Dengan umur Allah bagi kat kita lah ni, zikir kena banyak. Dengan umur Allah bagi kat kita lah ni, selawat Nabi kena banyak. Dengan umur yang Allah subhanahu wa ta'ala bagi kat kita lah ni, akhlak kita kena jaga. Akhlak kita kena jaga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian.